ditinggal yaitu mobilnya Den Mandal, mereka sebut begitu, itu Avanza Silver, dan mobilnya Laskar khusus itu Chevrolet Spin untuk tetap menjaga agar mobil yang memiliki tidak bisa mendekati mobil HRS dan rombongan. Yang berikutnya, kedua mobil FPI tersebut berhasil membuat jarak dan memiliki kesempatan untuk kabur dan menjauh, namun mengambil tindakan untuk menunggu. Akhirnya, mereka bertemu kembali dengan mobil petugas K9143KL serta dua mobil lainnya, yaitu B1278KJD dan B1739PWG. Jadi bertemu kembali mereka pada akhirnya karena ditunggu. Yang berikutnya adalah bahwa dua mobil pengawal MRS dan Denmanda adalah laskar khusus yang masing-masing berisi 6 orang melewati sejumlah ruas jalan dalam kota Kerawang dan turut diikuti oleh 3 mobil pembuntut. Mereka antara lain melewati Jalan Kelari, melewati Jalan Raya Pantura, Suruh Kuntu, Jalan Ahmad Yani, Jalan Tarumanegara, Jalan Internasional Kerawang Barat, hingga kembali menuju Gerbang Tol Kerawang Barat. Berikutnya, bahwa didapat fakta telah terjadi kejar mengejar, saling serempet dan saling seruduk, serta berujung saling serang dan kontak tembak antara mobil laskar khusus FPI dengan petugas. Terutama sepanjang Jalan Internasional Kerawang Barat, diduga hingga sampai KM 49 dan berakhir di KM 50. Menghargai ya hasil investigasi dan rekomendasi dari Komnas HAM. Yang pertama. Yang kedua, ini ya. Jadi Polri masih menunggu surat resmi yang nanti dikirimkan ke Polri. Ya tentunya nanti kan kita pelajari rekomendasi maupun surat itu yang masuk ke Polri. Yang ketiga, bahwa penyidik ataupun Polri dan melakukan suatu kegiatan penyidikan ya, suatu tindak pidana tentunya berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti maupun petunjuk. Ya tentunya nanti semuanya harus dibuktikan di sidang pengadilan. Ya, itu aja. Oke, makasih ya. Ada bukti bahwa Mas ada terang ada tembak. Kita tunggu. Gimana? Ada baku tembak bahwa Mas menyerang memang ada baku tembak dalam kasus. Ya, itu sesuai dengan fakta yang ditemukan di sana ya.